Pengendali Sabah FC Dato' Ong Kim Swee mengakui kelalaian dan kelemahan anak buahnya sebagai punca kegagalan skuad Sang Badak mempertahankan kelebihan di laman sendiri ketika berdepan Terengganu FC di Stadium Likas malam Jumaat. Beliau berkata Sabah FC perlu menyalahkan diri sendiri selepas diikat dengan keputusan dua sama, terutama membiarkan pasukan pelawat berada di kawasan sendiri terlalu lama dan mengawal permainan. Katanya beliau sudah mengingatkan awal-awal lagi tentang bahaya kebangkitan Terengganu selepas pasukan pelawat itu tewas dalam dua perlawanan sebelum ini. Dalam aksi malam itu, Sabah mendahului 2-0 selepas tandukan pemain importnya Telmo Castanhera menemui sasaran pada minit ke-27 disusuli jaringan penalti Darren Lock pada minit ke-36. Bagaimanapun, Terengganu meledak 2 gol menerusi sepakan percuma Sonny Norde di aksi babak pertama dan 3 minit sebelum tamat permainan. Kim Swee berkata anak buahnya tidak menunjukkan rentak permainan seperti yang biasa dilakukan. Sebaliknya, Terengganu bermain dengan lebih baik. Kita tidak menunjukkan satu permainan yang di mana kita lakukan, dan saya percaya pasukan Terengganu bermain lebih baik, terutama daripada segi mengawal permainan, ya. Dan kita mempunyai peluang-peluang yang kita cipta, namun apabila kita mendahului 2-1 pada separuh masa kedua, kita tidak dapat menambahkan jaringan. Ini meletakkan tekanan, dan seperti saya katakan, Terengganu tewas dua perlawanan sebelum ini, dan tentu mereka tidak ingin pulang dengan sebarang mata, di mana mereka berusaha, dan kita harus mempersalahkan diri kita sendiri di mana membenarkan Terengganu berada di depan ataupun berada di kawasan kita terlalu lama dan mengawal permainan dengan begitu baik. Yes, first I want to congratulate to my team because we after the two goal down and we take 1 point. That 1 point can be looks like a win, like 3 points, but that 1 point is not so big, but it's big because for confidence, for the future, for us, this is our first point when we take this season away.